Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di sore hari ini tentunya datang dari unggahan Ade _ berhijab _ biru _ Leslar. Di sini terlihat Dedek Lesti Kejora tengah kelelahan ya para sahabat, dan kelihatannya capek. Dan tentunya kita lihat Dedek Lesti tengah tertidur nih di backstage ya para sahabat. Wah, kita doakan nih para sahabat supaya Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan, karena Dedek Lesti Kejora selalu membuat kita bahagia ya. Jadi kencengin doa untuk idola kita Lesti Kejora supaya bisa sehat dan pulih kembali ya. Semangat terus kesayangan, semoga lelahmu menjadi lila. Selain itu di kabar berikutnya ada unggahan dari akun sahabat. Di sini ada unggahan dari Bapak Konjen Republik Indonesia ya, yakni Arifin. Bapak Arifin ini sangat ngefans nih para sahabat sama Leslar di New York ya. Saking cintanya kepada Leslar, Bapak Konjen Republik Indonesia, Bapak Arifin Saiman mengucapkan mon seri ke-7 untuk Leslar. Wah, ternyata masih banyak yang sayang ya kepada Leslar. Alhamdulillah kita bangga sekali kepada Leslar, karena masih banyak yang sayang di luar sana kepada Leslar. Dan tentunya doa yang terbaik, doa untuk idola kita Leslar, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran, khususnya segera menuju halal ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.